Hai semua, so kali ini kita akan bincangkan tentang sifat kimia alkena. So bila kita cerita tentang sifat kimia, so maksudnya dia berkaitan dengan tindak balas kimia. So untuk sifat kimia alkena, dia ada tiga kategori tindak balas yang utama, iaitu yang pertama tindak balas pembakaran, yang kedua tindak balas penambahan dan yang ketiga adalah tindak balas pempolimeran. Okey, kita tengok satu persatu. Untuk tindak balas pembakaran alkena, maksudnya alkena itu dibakar dalam oksigen secara berlebihan dan seperti mana seperti yang karbon yang lain, apabila alkena dibakar dalam oksigen, maka dia akan menghasilkan karbon dioksida dan juga air. Okey, contohnya kat sini kita ada C3H6. Okey, C3H6 ni adalah propena. Bertindak balas dengan oksigen O2 menghasilkan CO2 dan H2O. Okey, bila kita nak imbangkan persamaan, kita kena ikut peraturan CHO ataupun CHO. Maksud dia, kita imbangkan karbon dulu, kemudian imbangkan hidrogen dan last sekali baru kita imbangkan oksigen. Okey, dalam persamaan ini karbon ada 3, jadi karbon dioksida itu kita darabkan dengan 3. Hidrogen sebelah kiri ni ada 6, jadi molekul air di sebelah kanan kita darabkan 3 untuk jadikan hidrogen itu sebanyak 6. Yang tinggal adalah oksigen. Okey, sebelah kanan oksigen ada 6 campur 3, so total jadi 9. Memandangkan molekul oksigen di sebelah kiri merupakan molekul dui atom, iaitu O2. So kita perlu darabkan 9 per dengan 2. So kita tak boleh darabkan dengan mana-mana nombor bulat sebab dia akan jadi hasil dia akan jadi nombor genap. Okey. Kemudian untuk tindak balas penambahan alkena, dia ada 5 semua sekali. So kalau kita tengok balik ke atas ni, yang pertama adalah tindak balas penghidrogenan, yang kedua penghalogenan, 3 penghidratan, 4 pengoksidaan dan yang kelima penghidrohalogenan. Okey. Yang pertama, tindak balas penghidrogenan itu merupakan tindak balas penambahan hidrogen pada molekul alkena. Dan tindak balas ini dalam industri digunakan dalam penghasilan margarin. Okay. Jadi persamaannya senang saja. Apabila alkena bertindak balas dengan hidrogen, iaitu H2, dengan kehadiran nikel atau platinum sebagai mangkin, maka alkana akan terhasil. Dan suhu bagi tindak balas ini adalah setinggi 180 darjah Celsius. Okey, contoh dia kalau kita ada etena C2H4 tambah H2, so hasil dia kita tambahkan saja yang hidrogen yang 2 ni, tambahkan saja dalam alkana, so dia akan jadi C2H6. So yang di bawah ni adalah dari segi formula struktur. So kalau kita lukis formula struktur, kita boleh nampak dengan lebih jelas lah di mana molekul hidrogen tu yang H2 tu, satu hidrogen akan masuk dekat satu karbon dan satu lagi hidrogen akan masuk dekat karbon yang satu lagi yang terikat dengan ikatan ganda 2. So bila dia dah bertindak balas, maka tak ada lagi ikatan ganda 2 itu. So semua akan jadi ikatan tunggal. Jadi alkena akan berubah menjadi alkana dalam tindak balas penghidrogenan. Okey, yang kedua, tindak balas penghalogenan, iaitu penambahan halogen. Okey, simbol dia X untuk halogen. Yang ni kita boleh tambahkan klorin Cl2 ataupun bromin Br2. Okey, contoh yang membagi kat sini adalah propena yang ditambah dengan air bromin. So, yang Br2 ni pun kita masukkan saja dalam molekul propena yang asal. So, dia akan jadi C3H6Br2. So, nama dia akan jadi 1,2-dibromopropana.
Macam mana jadi macam tu? Sebab bila kita lukis formula struktur, satu atom bromin daripada Br2 tu akan masuk dekat satu karbon dan bromin yang satu lagi akan masuk dekat karbon yang kedua. Jadi dia ada dua bromin sekarang ni dalam molekul propana. So, sebab tu kita namakan dia sebagai dibromo. Dan disebabkan bromin itu terletak pada karbon nombor 1 dan juga karbon nombor 2, jadi kita namakan dia sebagai 1,2 dibromo propana. So, katakanlah air bromin ni ditukarkan kepada air klorin. So, kita tukarkan saja nama dia menjadi dichloro. Okey. So, tindak balas penghalogenan ni ataupun penambahan bromin ni juga dikenali sebagai pembrominan. So, tindak balas ini biasanya digunakan dalam satu ujian kimia untuk membezakan antara alkena dan juga alkana. Sebab hanya alkena saja yang akan menunjukkan perubahan warna air bromin, iaitu daripada warna perang. Seterusnya, warna air bromin itu akan dinyah warnakan. Okey, so yang ni tak ada lagi warna. Manakala alkana tidak akan melunturkan air bromin. So, alkana tidak mengubah warna perang air bromin. Jadi, yang boleh mengubah warna perang air bromin hanyalah alkena sahaja. Okey, tindak balas penambahan yang ketiga adalah penambahan air ataupun dikenali sebagai tindak balas penghidratan. Okey, di mana tindak balas ini digunakan untuk menghasilkan alkohol dalam industri. Okey, so tindak balas dia adalah dengan mencampurkan alkena dengan air, di mana air ini adalah dalam keadaan steam ataupun wap air dengan kehadiran mangkin asid fosforik H3PO4 pada suhu 300 darjah Celsius dan pada tekanan 60 atmosfera. Maka alkohol akan terhasil. So, kalau kita tengok dia punya formula struktur, okey, molekul air yang ditambahkan kepada alkena itu tadi dipecahkan kepada H dan juga OH. So, dekat sini H akan masuk dekat satu karbon, manakala OH akan masuk dekat karbon yang satu lagi, maka molekul alkohol akan terhasil. Contoh yang diberi di sini, sekiranya alkena itu adalah merupakan etena, setelah mengalami tindak balas penghidratan, maka dia akan membentuk etanol. Okey, seterusnya tindak balas penambahan yang keempat adalah penambahan kalium manganat 7 berasid ataupun tindak balas pengoksidaan kerana menggunakan ejen pengoksidaan, iaitu kalium manganat 7 berasid, di mana kalium manganat 7 berasid ini adalah berwarna ungu. Okey, jadi apabila alkena ditambah dengan kalium manganat 7 berasid, maka dia akan membentuk molekul alkana. So, double bond tu tak ada lagi, semua akan jadi single bond dan akan ditambahkan dua kumpulan berfungsi hidroksil. Okey, so dua kumpulan hidroksil akan masuk dalam molekul dia yang dikenali ataupun yang dinamakan sebagai diol. Okey, contoh dia kalau kita ada molekul propena C3H6. Okey, dalam persamaan kita tak tulis tambah KMnO4 tapi kita tulis tambah H2O dan tambah O, menunjukkan ini merupakan tindak balas pengoksidaan. So, H2O tu, okey, dia akan pecah kepada H dengan OH, okey, tambah dengan O. Maka O kat sini combine dengan H yang ni. So, that's why dia kita akan dapat 2OH. So, kalau kita tengok formula struktur dia, so 1OH akan masuk di bawah dekat karbon yang pertama, satu lagi akan masuk dekat karbon yang kedua. Okey. Alright. Tindak balas penambahan yang kelima adalah penambahan hidrogen halida ataupun juga kadang-kadang disebut sebagai penghidrohalogenan, di mana
Hidrogen halida adalah merupakan satu molekul yang merupakan combination antara atom hidrogen dan juga halogen. Kita sama ada HCl, HBr ataupun Hi. Okey, contoh dia kalau kita ada etena C2H4. Okey, ditindak balaskan dengan hidrogen klorida, maka atom hidrogen itu akan masuk dekat satu karbon, manakala klorida itu akan masuk dekat satu karbon. So sekarang molekul yang terhasil akan ada satu klorin. So dinamakan sebagai kloroetana. Okay. Seterusnya, okey, sifat kimia alkena yang terakhir adalah alkena boleh mengalami proses pempolimeran. So dalam proses ini, unit-unit kecil alkena akan digabungkan dan membentuk satu rantai panjang yang dinamakan sebagai polimer. So unit-unit kecil alkena itu dikenali sebagai monomer, di mana perkataan mono itu membawa maksud satu, manakala poli membawa maksud banyak ataupun lebih daripada satu. Okey, cara menulis persamaan polimer, okey, senang saja. Mula-mula kita tuliskan formula struktur untuk alkena. Contoh di sini, okey, kita tengok contoh yang pertama, etena C2H4. So letakkan kurungan dan letakkan tanda N di hadapan menunjukkan suatu nombor, okey, ataupun menunjukkan kuantiti etena yang akan digabungkan, di mana N ini mewakili mana-mana nombor bulat. Okey, kemudian apabila mengalami proses pempolimeran, maka ikatan ganda dua itu akan putus dan semuanya akan menjadi ikatan tunggal. Dan ikatan ganda dua itu tadi digunakan untuk mengikat, okey, molekul ataupun monomer-monomer lain di sebelah kiri dan juga sebelah kanan. Dan ikatan ini ataupun gabungan ini akan berterusan, akan bersambung-sambung, okey, secara berterusan. Okay. So kita letakkan kurungan juga. Sekarang N itu akan berada di sebelah kanan dan berada di bawah di sini. So sekarang nama dia juga akan ditambahkan perkataan poly di depan. So kalau asalnya nama dia adalah etena, maka apabila dia menjadi polymer, nama dia akan menjadi polyetena. Ataupun okay. Ataupun nama dia ataupun common name dia adalah polytena. Kemudian contoh yang kedua, propena. Okey, propena mempunyai tiga karbon, cuma karbon yang ketiga itu diletakkan di atas karbon yang kedua. So setelah dia mengalami proses pempolimeran, dia akan jadi polipropena. So sama juga, kita lukiskan molekul alkena yang asal tu, kita letakkan kurungan, letakkan N di hadapan. Okey, kemudian apabila dia membentuk polimer, double bond itu kita hilangkan dengan letakkan ikatan di kiri dan di sebelah kanan. Okey, buat kurungan juga dan N itu letakkan di bahagian kanan. Okay. So, kita tengok contoh satu lagi. Okey, yang ni, okey, mungkin ada yang sudah familiar. So ini adalah vinil klorida ataupun polimer dia dikenali sebagai polyvinyl klorida ataupun singkatannya PVC. So PVC ni asalnya daripada monomer kloroetena. So maksudnya alkena dia adalah etena dan ada satu Cl di sini, sebab tu nama dia kloroetena. Dan setelah mengalami proses pempolimeran, maka kloroetena tadi ditukarkan menjadi polikloroetena ataupun common name dia polyvinyl klorida, singkatannya adalah PVC.